Iya. Baik, selanjutnya ya Ustaz, saya pernah sholat di dalam perjalanan dan setelah selesai sholat ternyata kiblat saya salah. Apakah saya harus mengulangi ataukah tidak usah? Kalau kiblatnya salah karena ketidaktahuan dan kita sudah berusaha bersungguh-sungguh mencari kiblat, ternyata setelah itu salah, baru tahu, ya setelah itu maka tidak perlu untuk mengulang lagi. Sah sholat kita. Allahu a'lam.